Terletak di sebelah utara Pulau Jawa, Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari aneka ragam budaya dan ciri khasnya masing-masing. Meski memiliki nuansa industri maju dan kota modern, namun di sini tersebar asimilasi budaya dari berbagai suku dan ras. Geliat tradisi turun-temurun masih terasa kental. Didukung oleh support pemerintah pada pertunjukan budaya yang rutin digelar. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di Banyumanik, Semarang. Dan sekarang saya akan menemui narasumber saya pada hari ini, yaitu Bapak Joko. Beliau ini adalah penari yang sudah terkenal sejak lama. Namun saat ini beliau masih aktif untuk mengajar di beberapa sekolah untuk menurunkan bakat seninya. Saya itu hidup dulunya di lingkungan seniman panggung. Seniman panggung itu boleh dikata wayang orang Ngesti Pandowo. Yeah. Ayah saya bernama Darmo Surono, terus mempunyai istri dua. Yang satu itu namanya Sarjim, yang istri kedua itu ibu kandung saya namanya Sujim. Ketiga orang tua saya tadi itu semuanya pemain Ngesti Pandowo. Wow. Jadi saya sejak kecil itu sudah hidup di lingkungan seniman topong. Wayang orang. Kemudian saya benar-benar belajar menari itu tari tradisional gaya Surakarta. Itu sejak tahun 1969. Waduh, itu berarti seangkatan orang tua saya, Pak. Jadi, saya betul-betul belajar menari itu. Yeah. Dan guru saya banyak. Guru saya itu ada yang tari tradisi, ada juga tari kreasi, ya, ada juga beberapa teman-teman yang akademis. Terus sering saya ngobrol-ngobrol bagaimana tari itu. Yeah. Ini fotonya anggota DPR dengan beberapa rekan-rekan waktu di Dubai ini. Nah, ini waktu ke Jerman. Oh, ini di Jerman. Iya, ini waktu saya ke Jerman dengan beberapa rekan-rekan ini. Ini betul-betul misi Indonesia yang diwakili oleh Jawa Tengah. Jadi ini ke sana membawa dengan perangkat gamelan, apa itu satu perangkat. Jadi kalau mau menari itu sung-sung dulu, baik itu pengrawit maupun penari atau kru yang lain semuanya. Ini di India. Ini bersama dengan anak saya tadi. Di India itu tahun 2012. Oh, 2012. Ya, di kota New Delhi mengikuti misi dagang dan promosi wisata Indonesia. Dirjen Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam perkembangannya, seni tari tradisional mengalami sedikit penurunan peminat. Namun, Bapak Joko tak gentar, terus berusaha mewariskan ke siapapun yang berada di dekatnya. Satu persatu rangkaian frame, di mana beliau menjadi tokoh penari utama adalah bukti bahwa tari bisa menjadi kebanggaan tersendiri. Berbagai peran yang beliau jalankan adalah saksi bahwa niat dan kemauan untuk mewariskan karya leluhur harus berjalan seimbang.